Oke, jadi hari ini kita mau cari madu kawan-kawan atau lebah liar ya. Ini lokasinya, kita tidak cari ikan hari ini. Mudah-mudahan ada hasil untuk siang hari ini dan nanti malam kita mau ambil. Oke. Jadi pas sekali di sini lagi musim bunga ya. Kemungkinan besar madu-madu bersarang di dalam hutan-hutan. Ada bubu orang. Jadi kemungkinan besar ada masyarakat yang cari ikan di sekitaran sini. Tapi lumayan banyak juga ikan yang ada di sini. Kayaknya enak nih kita jala di sini kan. Oke, kita lanjut cari. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. Jadi kita telusuri saja sungai ini kan kawan, karena biasanya dia tidak jauh di dekat sungai ya. Mudah-mudahan saja kita ketemu sama madunya atau lebah liarnya. Jadi beginilah kalau mencari madu liar. Kita mesti masuk-masuk ke dalam hutannya. Ini bekas bangunan Belanda ini. Ya, ada besinya. Oh.
Rumah semut, bray. Saya kira ini rebung. Oh, ini ada satu lagi. Dan ini ada satu lagi. Saya kira ini rebung tadi. Ternyata rumah semut. Oke, lanjut. Oh, jadi ketemu, Bray, di kanal kata kawan kita. Ada satu sarangnya. Coba kita cek. Oke. Oke, Bray, jadi ini sarang lebah yang akan kita ambil malam ini. Jadi pohonnya itu lumayan tinggi ya. Oh, itu. Oke, kita alun-alun saja. Tapi banyak juga apa kayu-kayu kecilnya. Jadi enak manjatnya kita. Oke, nanti malam kita ambil ini karena tadi sudah dibersihkan separuh, tapi yang atasnya belum. Lumayan besar itu. Mudah-mudahan banyak hasilnya. Oke, kita lanjut cari lagi. Jadi, Bray, saya nemu ini petai papon. Oke, Bray, ini untuk spot yang kedua kita cari di sini, sekitaran sini. Mana? Oh, ada jamur, cuy. Astaga, jamur kan, kawan. Kita coba lihat dulu jamur. Jamur kuping. Mantap ini panen kita. Okoy, panen kita. Ini jamur semua ini kan, kawan. Ini dia kan, kawan. Mantap. Wah. Jadi jamur ini boleh dimakan ya. Ah. Mantap, ini ditumis enaknya nih. Oke, nanti kita ambil, kita cari madunya dulu.
sampai ke atas. Masih mencari, Bray. Jadi kita ketemu satu lagi, tapi tiba-tiba diambil orang. Sayang sekali, Bray. Ini lensnya. Ini dia lebih dari beruang yang ambilnya. Sayang sekali, guys. Kita telat. Jadi sebenarnya madu ini pernah ditemu oleh kawan kita. Jadi dia tunjukkan kita ke sini. Ternyata sudah diambil orang. Wah, 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 sayang sekali. Ini tempat manisnya. Ini bekas dia Muhammad sih. Ah, kan batangnya kan kecil. Batang inggapnya kan kecil. Jadi ditebangnya. Gila sekali batangnya. Tidak berani aku. Mahal kali barang dalam itu. Minum dulu.
Oke, Bray, kita mulai naik ya. Jadi kita standby nanti di atas pohonnya, menunggu hari gelap. Kita tidak pakai apa-apa, kita hanya ambil saja. Karena kalau gelap, biasanya madu itu tidak agresif kan, kawan. Oke, lanjut manjat kita. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin itu pernah kita bersihkan ya ini. Jadi mudah naiknya. Oke, bismillah. Oke, bye. Kita sudah lumayan dekat sama sarangnya ya. Jadi kita standby di sini saja menunggu hari gelap. Oke, Bray, kita standby di sini ya. Jadi kita standby di sini sembari menunggu gelap karena di atas sana masih terang. Nah, itu di sekitaran yang gelap itu ada madunya. Lumayan tinggi nih, Bray. Agak malam, mantap. Jadi Bray, kita tidak bisa untuk rekamnya nanti karena saya sendiri yang di atas dan juga tidak bisa menghidupkan cahaya sedikit pun ya, karena takutnya nanti dia bisa menyerang kita, muka kita atau yang lainnya. Jadi kita tunggu saja untuk hasilnya nanti. Mudah-mudahan ada hasil untuk malam ini. Lumayan, ini baru separuh ini. Angkat dikit, nah guyur. Terus lah. Lambat, lambat saja. Terus lah. Oke, jadi kita sudah panen tadi madunya. Lumayan, alhamdulillah dapat dan bersyukur sekali kita selamat sampai turun ya. Lumayan, ini ada satu yang digigit. Ini ada di sini tadi. Kemudian ada luka-luka sedikit dan ini dia hasilnya kawan-kawan. Panen kita, alhamdulillah. Ini anaknya untuk umpan pancing kita. Dan ini madunya kawan-kawan. Wah, lumayan. Ini yang penuh, yang bawahnya yang penuh. Oke. Ini kayaknya ada 3 kilo ya. Kita cicip dulu. Nikmatnya. Madunya ini ya, jadi tidak sia-sia kita ambil atau kita panen malam ini. Mantap, Bray. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap.
Manisnya. Masih ada madunya. Lebahnya. Jadi kata orang ininya tuh enak dimakan. Tapi tidak tahu, saya belum pernah coba. Tidak sia-sia kita perjuangan kita cari madu ke hutan, akhirnya memuaskan juga. Tapi ada satu yang bikin rezeki orang lain juga, sudah diambil orang, tapi caranya itu tidak bagus ya. Pohon yang di ininya ditebang. Jadi di samping merusak, dia juga ini ya, apa? Kurang bagus untuk cara diambil madunya.